Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan politisi Demokrat Ruhut Sitompul akhirnya bertegur sapa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Ruhut hadir untuk bersaksi di sidang Anas dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Dalam pertemuan itu, Ruhut dan Anas tampak akrab. Usai jabat tangan, Anas tiba-tiba menyinggung Joko Widodo alias Jokowi yang telah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih periode 2014-2019. Menurut Anas, Jokowi menang karena didukung oleh Ruhut. Ruhut kemudian berseloroh bahwa Anas juga mendukung Jokowi pada pemilu presiden 2014. Sebelumnya diketahui menjelang kampanye Pilpres berakhir, Ruhut menyatakan dukungannya kepada Jokowi JK. Keputusannya itu bertolak belakang dengan sikap Ruhut sebelumnya yang terus menyerang Jokowi. Gara-gara Abang Jokowi menang. Dia juga rupanya Jokowi, keren enggak?